Pemirsa Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 menjadi gelaran kuliner dan belanja terbesar yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Lebih dari 1.500 booth disediakan menjadi daya tarik masyarakat tak hanya dari Jakarta saja, namun dari luar daerah. Berikut laporan Jen Cahyani dari kawasan PRJ di Kemayoran Jakarta Pusat. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2024 sudah dibuka untuk tahun ini dan hari ini memasuki hari kedua. Sudah sangat terlihat antusias warga Jakarta yang mengunjungi Jakarta Fair 2024 karena ini memang salah satu pameran tahunan yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta dan bahkan tidak hanya warga Jakarta saja. Tadi kami menemukan banyak juga masyarakat dari wilayah atau daerah lain yang jauh-jauh sengaja datang ke sini untuk berbelanja dan juga berkuliner karena di sini disediakan ada 1.500 lebih booth mulai dari makanan, minuman, pakaian hingga alat elektronik ya dan juga dengan berbagai promonya dan ini digelar selama 1 bulan selama 33 hari sampai tanggal 14 Juli 2024 nanti. Cocok sekali untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga, bersama kerabat untuk sekedar berjalan-jalan atau berbelanja kemudian berkuliner juga dan kami sudah lihat antusiasnya warga untuk memadati Jakarta Fair Kemayoran 2024 ini. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus, iNews melaporkan.